Pemirsa, tanaman padi varietas unggulan bantuan Partai Perindo, petani Noel Baki berharap saat panen Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo hadir. Secara simbolis, penanaman serentak benih padi varietas unggul bantuan Partai Perindo ditanam oleh Ketua DPW Partai Perindo NTT Jonathan Nubatonis. Kepada media, Jonathan Nubatonis mengatakan, Partai Perindo memiliki keberpihakan kepada masyarakat kecil, petani, nelayan, dan UMKM. Salah satu bentuk kepedulian sudah ditunjukkan Partai Perindo yang tidak hanya memberikan bibit tetapi turun langsung ke sawah. Dilanjutkan oleh Bapak Ketua Umum Bapak Haritanu Sudibyo, fokus untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat kecil, petani, dan nelayan. Untuk itu maka hari ini momentum yang bagus untuk mengimplementasikan visi dan misi dari Partai Perindo. Beliau secara awal memfasilitasi kita dengan bibit untuk kita membangun pertanian di wilayah Perbaki, khususnya kepada kelompok tani rindu sejahtera di Tarus ini. Untuk itu. Sementara salah seorang petani berharap Ketua Umum Partai Perindo hadir dalam panen perdana nanti dan menyaksikan keadaan petani di wilayah Kabupaten Kupang. Kami sangat terima kasih di mana Perindo sudah melakukan, khususnya dari Ketua DPW, mewakili Ketua DPW tanam perdana pada siang hari ini. Tetapi mungkin kenapa 120 hari kan kembali untuk bisa panen perdana, mungkin itu harapan kami. Para petani berharap bibit padi unggulan jenis Caherang ini diberikan setiap tahunnya demi meningkatkan produktivitas hasil panen menuju swasembada. Dari Kupang, Fabianus Benge memberitakan.